mana? Family dua musim ketiga nampaknya hangat apabila peserta semakin menunjukkan taring mereka. Bukan sahaja peserta yang menjadi perhatian, malah juri Family dua, Mas Idayu dan Ajay juga menjadi bualan dengan komen-komen pedas yang mereka berikan. Nak rasai lebih kehangatannya? Jom kita dapatkan Ajay. Bila kita mengadili, kita bagi kepada kreativiti, persembahan dan vokal. Nampaknya daripada segi markah, penilaian Abang Ajay itu agak strict. Kenapa tu? Penilaian saya apabila kamu dah masuk competition ni, setiap minggu seperti final. Bukan apa, ini bukan untuk saya. Sebab time ni lah yang kamu nak menunjukkan kesungguhan dan apa yang ada pada kamu. Jadikan vitamin kamu yang selalu makan tu adalah audience kamu. Dan booster kamu adalah persembahan kamu. Inilah dia dua adik-beradik Sheila dan Syahir yang sentiasa mendapat kritikan pedas juri kita. Actually itu memang tujuan kita berada kat Family Duo ni, to try something new, to learn. Walaupun Abang Ajar kata dah di minggu ketiga ni bukan lagi minggu di mana Syahir perlu belajar. Tapi unfortunately because dia punya experience, dia tak ada pilihan lain selain daripada memang pembelajaran dia dan presentation dia memang kat sini. It's not easy. Tapi apa yang komen yang diberikan oleh Mami dan Abang Ajay itu memang 100% saya ambil untuk penambahbaikan. Komen juri, persembahan you masih di bawah bayang-bayang kakak you. You tak stand out untuk diri you sendiri. It's expected to be that way lah. Sebab she's a professional singer and I just started. Saya percaya satu benda is, as long as setiap minggu saya ada benda yang saya belajar lagi. Struggle saya adalah menari. Saya memang kayu. Tapi saya mampu bergerak. Okay. Saya tak boleh feeling. Tapi saya berjaya. So it's normal. Kesilapan tu bagus sebenarnya. Pada setiap minggu tu boleh nampak. Okay, lepas minggu ni jangan buat kesilapan ni. Contoh minggu pertama dia memang sekayu-kayunya alam. Tapi macam tadi Mami kata suruh bagi dia lagi minimal punya movement. Saya rasa kalau dia lagi minimal, lagi tak belajar. Jadi saya memang biarkan dia betul-betul rasa comfortable dengan badan dia. Okey, bukan saja komen daripada juri tapi komen daripada pengacara kita. Sheila, ada spekulasi dekat social media mengatakan sekarang ni Sheila tengah mengandung. Ya ke? Saya bam-bam je kot. Tapi terima kasih kerana mendoakan. Macam yang saya cakap tadi, Ubay yang tengah mengandungi sekarang. Okey, kita ada Ubay sebenarnya di belakang. Ayah. Ubay, sini masuk komen you tadi. Dia betul, dia mengandung tapi mengandungi lemak lah. Saya salah cakap. Saya mengandungi lemak tapi sihat lah, alhamdulillah. Itu saja. Happy-happy selalu.